Bismillahirrahmanirrahim. Oh, please, please. Oh. Teneng, ini dia guys, hasilnya guys. Nah, kalau kayak gini kan ngelok, terus ini kan buka. Kalau ini bisa, kalau ini nggak bisa. Kenali sakit banget. Woi, udahlah. Oke, guys. Dibuka so banget. Berawal aku naruh baju, barang-barang berlebihan, kelebihan. Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel YouTube Icaica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini aku mau bongkar koper. Nah jadi guys, aku tuh sedih banget soalnya koper aku tuh nggak bisa dibuka. Ya Allah, aku udah coba dibuka pakai kunci, pakai nomor apa segala macem, dan ternyata emang nggak bisa. Ternyata kayak bagian locknya itu kayak ada yang rusak gitu, dan akhirnya terpaksa nanti aku harus bongkar pakai pisau gitu. Nah jadi guys, barang-barang aku kan kalau misalkan yang jarang dipakai, ya contoh seperti baju musim dingin itu kan aku simpen di dalam koper, karena barang-barang aku tuh banyak banget. Di kamar itu udah full, barang-barang aku tuh banyak banget. Jadi misalkan yang jarang digunakan itu aku taruh koper gitu kan. Dan alhamdulillah sih untungnya tuh belum bulan lalu tuh barang-barang aku udah aku kirim ke kampung gitu. Jadi sedikit mengurangi gitu. Tapi tetap aja masih banyak barang-barang aku di kamar. That's why aku taruh di dalam koper gitu. Dan kebetulan aku tuh lagi butuh barang yang dimana barang tersebut aku taruh di dalam koper. Namun koper tersebut itu susah banget dibuka. Bukan susah sih, tapi memang gak bisa dibuka. Aku rasa sih kayak locknya itu ada yang rusak, dan aku udah coba berbagai cara, kayak misalkan pakai kuncinya, pakai kan ada kayak koper yang ada kunci nomor-nomor kayak gitu, itu tetap nggak bisa. Kayaknya sayang banget gitu ya kalau misalkan dibongkar pakai pisau, dibelah gitu kan, kayaknya sayang banget. Koper yang mau saya belah itu kopernya itu besar banget, cukup lumayan besar lah ya. Terus koper tersebut itu koper baru, jadi aku beli tuh 1 tahun yang lalu, cuman belum pernah aku pakai sama sekali gitu. Jadi pertama aku beli koper, terus buat naruh barang-barang aku, terus habis itu aku simpen di bawah kolong tempat tidur gitu. Jadi ya misalkan kalau butuh barang baru aku buka, ambil, terus kunci lagi gitu seterusnya. Jadi koper tersebut itu belum pernah aku gunakan untuk berpergian gitu. Soalnya kan kalau berpergian itu aku lebih suka menggunakan koper kecil gitu kan. Soalnya yang koper yang mau saya bongkar ini kopernya besar banget. Sumpah deh guys, sedih banget deh, kopernya nggak bisa dibuka. Jadi kemarin itu aku udah coba pakai tangan itu sampai tanganku sakit banget, tetap nggak bisa. Jadi kayak rusak gitu. Nah ini dia guys kopernya. Nah ini dia kopernya. Oh my god, ini bisa nggak bisa harus dibelah ini ya. Jadi nanti aku harus bongkar dari sini menggunakan pisau kayaknya deh. Sayang banget kalau misalkan dibongkar pakai pisau ya. Ini berat banget soalnya di dalamnya itu isinya tuh jaket sama buku kuliah gitu. Aku taruh di sini.
Sayang banget ya kalau misalkan dibongkar pakai. Nah ini dia guys kopernya, jadi ini terpaksa harus aku belah di bagian perutnya ini, bagian perut koper terpaksa aku belah pakai pisau nanti buat ngambil barang aku, soalnya aku lagi butuh barang dan barang tersebut itu berada di dalam koper dan kopernya itu ternyata nggak bisa dibuka, bagian locknya itu kayak udah apa korslet gitu. Oh my god. Jadi ini tuh nggak bisa dibuka guys. Ini aku udah try menggunakan nomor juga nggak bisa. Terus ini kan pakai ini kan, ini juga nggak bisa. Pakai lock kunci juga nggak bisa. Jadi kayak emang udah. Nah jadi guys, koper yang model-model seperti ini tuh enak banget kalau buat berpergian. Soalnya kopernya itu nggak berat, kopernya itu enteng gitu. Cuman ini mudah penyok, mudah pecah karena kayak plastik gitu. Ini koper baru loh guys, belum pernah saya gunakan untuk berpergian. Jadi waktu itu tahun lalu aku beli koper ini terus buat naruh barang-barang. Habis itu udah aku taruh di dalam kolong tempat tidur gitu. Makanya ini masih licin banget. Sayang banget ya kalau misalkan dibelah bagian perutnya otomatis kan habis ini tak nanti dibuang gitu, nggak bisa digunakan. Ya udah deh. Oke guys, sekarang kita buka ya. Nah jadi guys, ini plastik ya guys, ini plastik, jadi ini bisa dilepas gitu. Nah ini dia guys, sebel banget ya nggak bisa dibuka. Jadi ini ngepake ini nggak bisa, kan biasanya kan kalau mau buka itu tinggal gini aja kan, terus sambung sini juga kan tapi nggak bisa tuh, nggak bisa. Jadi yang bagian sini bisa dibuka sedikit kayak gini, cuma mangap doang kayak gini. Kemudian di sini tuh nggak bisa. Jadi aku pikir tuh yang bagian sini tuh bagian locknya itu ada sedikit problem gitu, rusak gitu. Nah jadi guys, kalian bisa lihat sendiri, jadi saat ini dibuka bagian sininya tuh nggak lepas gitu ya, masih klop gitu. Sementara yang bagian sini itu lepas, locknya tuh lepas. Jadi yang bagian sini tuh bisa dibuka walaupun sedikit tuh, akan tapi bagian sini tuh sama sekali nggak bisa dibuka. Oh my god. Jadi terpaksa aku harus bongkar pakai pisau. So aku udah coba pakai ini kuncinya, ya kan? Ini kan lock. Terus aku coba buka. Nih, nggak bisa. Punya. Oops. Nah kalau kayak gini kan nge-lock, terus ini kan buka. Kalau ini bisa, kalau ini nggak bisa tuh. Aku coba. So guys, aku udah siapin pisaunya buat belah perut koper. Nih, bisa nggak ya? By the way, sekarang lagi musim dingin, jadi semua kulit pada pecah. Nih guys, jadi aku mau buka, mau bongkar kopernya pakai pisau. Oh,
Nih guys, bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Kok aku takut sih? Dari sini kali ya. Dari sini ya, guys. Dari sini kayaknya. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak bisa ya? Oh my god. Nggak bisa, guys. Bisa nggak ya? Oh my god, ini susah banget asli. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, please, please. Oh. Allah Akbar. Susah banget sih. Nah, jadi guys, tadi menggunakan pisau ini tuh nggak bisa, susah banget. Aku coba pakai ini sama gunting ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Susah banget ya. Oh my god. Allah. Oh my god, please lah. Gimana ini ya, susah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah-sumpah gak bisa pakai apa ini. Please, please, please. Oh my god. Yeay. Bisa nih, guys. Aduh. Gila. Oh. Please, please. Bisa, guys. Oh my god. Oke, sekarang sudah pakai ini ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sumpah ini gimana ya? Susah banget sih. Aku pikir itu ini. Aku pikir nih, guys, itu lunak gitu loh. Ternyata keras banget loh. Oh my god. Aduh, gimana ini? Aduh, susah banget. Ya Allah, ya Allah, guys. Baru bisa kebuka segini, ya Allah. Ini pun pakai tenaga banget loh. Ternyata itu ya. Keras banget loh, guys, susah banget loh dibelah. Aku pikir ini kan kayak terbuat dari plastik gitu, terus kayak gampang gitu. Ternyata keras juga. Oh my god. Coba lagi, guys. Susah banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Please, 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 please. Oh my god. Yeay.
Alamak, sampai berdarah. Ya Allah, muka aku sampai berdarah baik. Ya Allah guys, ternyata dalamnya tuh kayak gini. Ya deh, ini barang-barang aku. Dari tadi bisa dibuka cuma segini doang. Oh my god. Ya, cuma segini doang. Kayaknya ngambilnya dari sini deh. Coba lagi ya guys. Oh my god. Oi. Udahlah kayaknya ini kalau misalkan dibongkar sampai lebar kayak segini gitu kayaknya susah banget deh. Soalnya ini keras banget. Segini aja aku udah makan. Nih, jari aku kenali. Sakit banget. Oi. Udahlah. Oke, guys. Kita buka ya. Ini sebenarnya itu ini tuh dari bagian koper loh, guys. Jadi ini tuh bagian dari koper. Isinya baju, jaket, sama buku. Okay, guys. Isinya apa sih? Tuh, jaket.
di perlatan wajah. Pensil. Banget nih. Jadi ini tuh di dalamnya tuh baju musim dingin sama buku kuliah. Terus kayak peralatan wajah gitu. Coba. Ya Allah guys, ternyata ini penyebabnya guys. Ternyata ini penyebabnya guys, ini biang keroknya guys. Nah jadi ini baju ini nih, kaos musim dingin. Ini tuh nyangkut, nyangkut bagian resleting gitu loh. Makanya itu locksnya nggak bisa dibuka. Karena emang awalnya aku naruh terlalu penuh sih, aku paksain gitu. Terus pada akhirnya kayak gini deh. Ih, sayang banget ya. Udah habis, nggak ada lagi. Ya Allah, ternyata ini guys biang keroknya. Oh my god. Ini nih. Ternyata ini nih biang kerok penyebabnya kenapa koper aku nggak bisa dibuka, kenapa locknya itu sampai problem. Ternyata ini penyebabnya. Ini susah banget loh diambil. Jangan sampai deh ini baju kepotong juga. Ini aku naruh bajunya terlalu kebanyakan. Emang berlebihan sih, maksudnya udah full terus aku paksa-paksain gitu. Ya udah deh, akhirnya kayak gini kan. Pas resletingnya pas ditutup malah bajunya nyangkut. Ini susah banget ini. Gimana nih cara ngambilnya? Aduh, jangan sampai nih kepotong lagi. Oh my god. Aduh. Aduh. Susah nih guys, aduh gimana guys.
sayang banget kan kalau misalnya aku gunting. Mahal loh ini. Oh my god. Ini guys, biang keroknya tuh ini penyebabnya kenapa koper aku tuh locknya problem, nggak bisa dibuka sampai tanganku luka-luka. Ternyata ini loh problemnya. Jadi baju ini tuh nyangkut di bagian resleting. Wah, tuh. Ini susah banget loh. Dibuka susah banget. Berawal aku naruh baju barang-barang berlebihan. Kelebihan maksudnya. Terus kepaksa nih. Alhasil kayak gini kan. Emang sih ya, segala sesuatu kalau kelebihan itu gak bagus, pasti efeknya buruk. Nah guys, kalian lihat sendiri hasilnya. Ini hanya bisa dibongkar segini aja, penuh perjuangan sampai tadi jari aku pada luka. Lihat deh. Sedih banget sih sebenarnya, karena ini nanti dibuang. Oh my god. Dan ini masih ada tersisa baju satu tadi yang jadi penyebabnya, biang keroknya ini. Ini gak bisa diambil loh, susah banget. Masa iya sih harus aku gunting lagi? Gak kepake dong kalau gunting. Neneng, ini dia guys, hasilnya guys. Nah, jadi di dalam koper ini tuh isinya apa coba? Jaket sama buku ini, buku kuliah. Sama peralatan sabun. Karena kan aku suka nyetok sih, jadi aku simpen di dalam koper gitu. Karena kan sekarang kan lagi musim dingin, guys. Sekarang itu lagi musim dingin. Jadi aku tuh membutuhkan jaket, membutuhkan barang-barang inilah. Ya Allah. Ini biang kerok banget nih ini. Baju putih di dalam itu. Nggak bisa diambil ini. Alhamdulillah, akhirnya barang-barangnya udah aku keluarin semua. And aku mengeluarkan ini baju yang satu ini yang penyebab dan biang keroknya ini. Ini tadi membutuhkan tenaga ekstra ini, guys. Dan alhamdulillah banget sih nggak sampai kepotong ini. So, sekarang saatnya aku buang ini tas koper tempat sampah ya guys. Okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. So guys, sekarang aku mau buang ke tong sampah ini kopernya. Terus habis ini aku mau pergi ke supermarket, mau belanja cemilan Indomie. Karena sekarang itu kan musim dingin, jadi kayaknya kalau musim dingin itu kan kebanyakan paling enak itu makan yang panas-panas ya, yang hangat-hangat gitu. Kebetulan stok Indomie aku tuh habis, jadi aku mau pergi ke supermarket. Okay, let's throw this. Okay, kita pergi ke tong sampah, guys. Ini aku pakai sandal jepit.
Selamat tinggal. Hey, goodbye, goodbye. Hey, my copper, kamu di sini baik-baik aja ya. Jangan nakal loh. Bye.